Ya, bersama Pak Kapolres Palangkaraya ini Minggu tanggal 5 Juni 2016 di halaman Polres Palangkaraya. Baik, untuk memaham apa ini? Yang kalau saya kalahkan lagi, izinnya enggak. Menjelang bulan Ramadan ini, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta perintah dari Mabes Polri melalui Polda bahwa seluruh Polres jajaran segera melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Yang ditingkatkan ini maksudnya adalah melaksanakan kegiatan yang sifatnya cipta kondisi untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat. Dan sasaran-sasarannya itu ya diantaranya itu minuman keras gitu kan, kemudian makanan-makanan yang sudah kadaluarsa yang tidak pantas lagi dijual di pasaran demikian. Untuk miras yang diamankan dan apa karena peredarannya tanpa izin atau gimana dan? Betul sekali. Jadi ada beberapa hal ketentuan-ketentuan seperti tanpa izin ataupun tanpa ada menggunakan label tertentu yang memang yang semestinya ada label tidak ada labelnya. Itulah label itu yang menentukan boleh dijual atau tidaknya demikian. Okay.